Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kita sekali lagi dalam rancangan 789. Saudara, sekumpulan pelajar tidak menyangka gulungan pemadani ditemui berhampiran rumah sewa mereka rupa-rupanya membaluti mayat. Lebih mengejutkan lagi, mayat tersebut merupakan mayat seorang maknya yang kelihatan seperti telah dibunuh. Hari itu kat sini lah kita akan jumpa mayat. Pihak polis sedang cuba mengenapasi identiti mayat tersebut dan siasatan masih dijalankan untuk mengetahui motif sebenar pembunuhan. Jangan lupa untuk menyaksikan 789 bermula Jumaat 29 Mac bagi mengikuti laporan susulan menerusi kupasan lebih terperinci melalui Novel Bapok yang akan dilancarkan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2019 yang bertempat di PWTC. Saya Suhaira melaporkan untuk 789.